Makanya dari tempat ini saya mengatakan Bapak ini mengatakan pembohongan. Ini tidak konsisten berbicara, baik berbicara lisan maupun tulisan. Bapak ini tidak konsisten. Makanya dari tempat ini saya mengatakan Bapak ini mengatakan pembohongan. Seluruh saran masukan tersebut kami catat untuk menjadi bahan yang sangat berharga dalam upaya peningkatan kinerja sehubungan dengan pemerintah di masa yang akan datang. Saya jelaskan di sini. Terima kasih masukan-masukan yang baik, yang lemah maupun yang keras-keras sudah dicatat semua oleh OPD dan diingat, saya hanya menyerahkan APBD. Kerja hasil tim legislatif dan eksekutif menentukan hasil hari. Saya tidak tahu defisit berapa apa berapa, kalian tentang tim anggaran. Kalau ditanya ya, bagaimana, tidak tahu saya. Saya ini yang punya APBD untuk serahkan, silahkan olah masaknya bagaimana, mau digoreng atau diatur, silahkan tim anggaran DPR dengan eksekutif olah ini, jangan ke saya. Tapi saya bertanggung jawab, catat, saya bertanggung jawab terhadap APBD itu. Presiden Kalisian sudah menyerahkan kepada Bupati untuk dipertanggungjawabkan. Lemah tidaknya saya bertanggung jawab. Catat. Hal-hal teknis, saya ini bukan para sembarang. Ada teknis saya di sana ini. KPU kan kelola PU. Semua tenaga teknis silahkan kelola. Saya sudah perintahkan. Tindak lanjutnya itu yang harus lapor ke saya. Sehingga terjawab apa juga harapan dari Dewan Pengawas. Tapi bukan saya bukan tukang sapu. Jadi saya kira itu, kita ini adalah daerah yang ditentukan oleh dua, pemerintah daerah dan DPRD. Mari kita jadi contoh di tengah masyarakat semua. Kita bangun daerah ini sekarang karena apalagi pandemi. Kita berhasil ke zona hijau. Berarti masyarakat leluasa untuk bagaimana mengelola hidupnya dengan baik. Inilah beberapa hal yang kami sampaikan kepada kesempatan ini. Kali ini saya menyampaikan terima kasih yang tulus atas pimpinan dan seluruh anggota Dewan Terhormat yang telah bekerja keras dalam mencermati dan membahas rancangan peraturan daerah tentang kegiatan anggaran 2020, sehingga peraturan fraksi dapat menyetujui rancangan tersebut. Dan bila mana dalam pembahasan rancangan peraturan daerah ini ada yang kurang berkenan, melalui kesempatan saya untuk eksekutif memohon maaf dari maaf. Selamat Natal tahun baru. Jiwa